Nah, halo semuanya, welcome to Vincentia Fashion. Kali ini Vincentia Fashion ada di Pasar Tanah Abang Blok A ya. Ini di hari Sabtu ya. Nah, ini ya suasana Pasar Tanah Abang Blok A. Kalau di hari Sabtu itu lumayan ramai pembeli ya, karena di Blok A ini bisa untuk beli eceran ya. Beda dengan pasar grosir Metro Tanah Abang ya. Nah, ini bisa dibeli dengan eceran, tapi harganya pastinya lebih mahal, selisih antara Rp30.000 sampai Rp40.000 di Pasar Tanah Abang Blok A ya. Jadi sama aja dengan harga eceran kalau di luar-luar ya, kalau di Pasar Tanah Abang Blok A. Kalau yang eceran beda dengan yang harga grosir ya. Ini kita lihat yuk. Nah, ini ya, suasananya lumayan rame ya. Jadi kalau di Pasar Tanah Abang Blok A ini, dia kasih harga patokan, mau beli grosir atau eceran, itu pasti dengan harga yang berbeda. Bisa selisih Rp10.000, Rp20.000, dan Rp30.000, tergantung tokonya ya. Grosirnya pun kadang juga masih mahal loh, dengan pasar grosir Metro Tanah Abang. Ini ya suasananya ya, Blok A memang lebih ramai kalau yang ecerannya. Ini ya, ini kondisi suasana Pasar Tanah Abang Blok A. Yang ini di tempat obralan tas-tas ya, juga ramai banget ya yang beli ya. Ini lantai 3. Palembang. Apa Palembang? Oh, di itu, Pasar 16 Ilir. Enggak, Palembang. Banyak yang beli ya, ini harga kos kaki. Tuh. Ini perhiasan-perhiasan, ini tas-tas. Nah, ini ya. Boleh mampir belanja seragam batiknya. Ini seragam batik ya. Rame padat ya kan? Lumayan rame kan ya? Ini karena di hari libur ya, hari Sabtu. Jadi lumayan rame ya. Banyak orang yang belanja-belanja ya. Mencari barang kebutuhan. Karena kalau di hari Sabtu ini toko semua masih buka. Jadi kalau saran dari Vincentia Fashion, kalau ke Pasar Tanah Abang itu lebih baik hari Sabtu, jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu banyak toko tutup, tapi kalau hari Sabtu semua toko masih buka. Ini ya. Ini ya, nih ya, ramai pembeli ya. Ini kan aku masuknya di Blok A loh ini ya, Pasar Tanah Abang Blok A. Ini ya, ramai pembeli. Sampai bawah juga sama ya, ramai pembeli. Ini yeah.
lantai 1. Nggak bisa lewat sampean. Ini tempatnya alisan ya, di sini ya, meja alisan. Meja alisan. Boleh silakan ya. Berapa nih kalau yang kayak gini, yang merah? Ada yang merah darah nggak? Satuannya berapa? 75. Kalau grosir? Kalau grosir dia beda-beda. M-nya kena 57,5. Per ukuran. Terima kasih. Kalau yang itu apa? Khusus obral ini apa? Oh, kaos oblong. Oh, ini kaos oblong. Ini ya. Ini buat anak-anak. Oh, bukan buat cowok. Ya udah, makasih ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, review teman-teman dari Vincentia Fashion tentang suasana pasar Tanah Abang Blok A di hari Sabtu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.